Einstein ni dia tak suka kerja office pasal apa tau? Sebab dia tak suka buat kerja yang sama hari-hari. Buat kerja yang sama hari-hari sampaikan tak berfikir, buat kerja yang sama. So dia tak suka benda tu. Tapi masa dia kerja dekat pejabat patent tu, pada tahun 1905, dalam masa setahun dia telah menghasilkan 4 buah paper dan keempat-empat ni adalah penemuan saintifik yang agung lah kata. Dan 4 penemuan tersebut adalah pembuktian kewujudan molekul, special relativity, kesaksamaan tenaga dan jisim dan pembuktian teori kuantum. Empat ni dia hantar paper tu ke akademia, lepas tu mendapat perhatian daripada Max Planck University dekat Berlin tu. Einstein dapat nama dekat akademia. Einstein ni dia mendapat nama tu sebab dia dah cabar teori graviti Newton lah. Maksudnya dia hasilkan special relativity dengan general relativity untuk menambah kuat, maksudnya yang di explain oleh Newton tu tak beberapa tepat lah. So dia dapat nama pada situ, ramai bagi talk, bagi seminar buat sana sini. Lepas tu tahun 1921 tu dia dapat hadiah Nobel. Tapi hadiah Nobel tu dia bukan dapat untuk dia punya teori relativity, tapi dia dapat untuk teori kuantum. Walaupun teori relativity tu dah dibuktikan dengan kejadian gerhana, tapi ada sentimen dalam kalangan ahli fizik. Tak semualah, ada sebahagian kecil contohnya macam Philip Lennard ni dia antisemitik, orang yang sokong Hitler kan. So dia macam kata hasut lah, menghasut yayasan Nobel tu supaya Einstein tidak diterima kerana teori relativity. Tapi diterima sebab teori pembuktian teori kuantum. Kemudian Einstein juga dalam teori pembuktian kuantum tu pun dia tak sukalah dengan teori kuantum, walaupun dia orang yang buktikan teori kuantum tu. Kemudian Einstein dia jadi profesor dekat banyak tempat, dekat Berlin, dekat Zurich, dekat banyak tempat lah. Tapi biasanya kat kawasan area-area Jerman dengan Swiss. Kemudian masa Perang Dunia tu dia larikan diri, dia pergi Amerika Syarikat untuk, yalah sebab masa tu tengah Eropah tengah kacau bilau kan. Kemudian masa kat Amerika Syarikat lepas Perang Dunia tamat, masuk Perang Dunia Kedua tu, Hitler nak cipta bom atom tau. Nak cipta bom atom, lepas tu kawan-kawan Einstein ni dia cadang dekat Einstein supaya beritahu dekat Presiden Amerika Syarikat masa tu, Franklin Roosevelt, buat projek cipta bom nuklear juga. Tapi masa Einstein ni dia seorang pasifis tau. Dia tak suka perang. So dia tak nak hasil kajian dia tu digunakan untuk membunuh orang lain. Sebab dia ada seorang kenalan nama dia Fritz Haber. Fritz Haber ni pun ahli kimia dan pernah dapat Nobel Prize. Dia pun tak setuju dengan cara Haber yang menggunakan toksi atau gas racun untuk membunuh orang. So Einstein dia tak nak lah. Mula-mula dia tak nak, tolak. Tapi kawan-kawan ni convince, cakap dia dekat Presiden supaya buat projek nuklear kadar untuk takutkan Hitler, supaya Hitler tak lancarkan bom atom tu. Lepas tu Einstein setuju lah sebab dia nak pastikan Hitler ni tak buat bom atom tu, sebab Amerika pun nak buat. Tapi last-last Amerika pun buat juga bom atom tu. Sampaikan muka Einstein tu dia jadi cover lah majalah Time, yang menyebabkan dia rasa kecewa lah sebab bom atom telah membunuh berjuta orang dekat Jepun, Hiroshima dan Nagasaki. Pada penghujung hidup dia tu, dia banyak bagi charity lah, maksudnya kebajikan ke orang lain kan. Kemudian masa dia mati dekat Pennsylvania, umur dia aku tak ingat 80 lebih 90 lebih lah, dia mati dekat atas katil. Time tu dia tengah buat persamaan matematik untuk selesaikan, untuk membantah teori kuantum. Kemudian lepas dia meninggal, tahu tak dia kena curi. Kenapa tak dia kena curi? Sebab orang nak tahu kenapa Einstein ni jenis sangat. Tapi tak silap aku, lepas orang curi tu, dia orang tak jumpa apa yang istimewa pun dalam tentang otak Einstein ni. Biasa-biasa je. So basically otak aku dengan otak Einstein sama lah. Otak kau dengan otak Einstein apa? Sama lah. Otak aku dengan otak Einstein sama lah. Tapi bila kita manusia sama lah. Maksudnya aku rasa benda yang genius tu, aku rasa benda tu intangible.